Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memandang serius laporan sebuah portal berita Korea Utara yang mendakwa kekotoran sumber makanan di Malaysia menjadi punca kematian Kim Jong-nam. Timbalan Menterinya Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata pihaknya akan menjalankan siasatan untuk mengenal pasti kesahihan dakwaan itu. Beliau turut menegaskan setiap jabatan dan agensi di bawah kementerian itu sentiasa memastikan semua sumber makanan berada pada tahap terbaik dan bebas daripada penyakit. Saya minta pegawai kementerian menyiasat sama ada berita ini betul atau tak, sah tak sah. Okay? Dan kalau berita itu betul, maka perlu ada tindakan yang segera. Kerana kita tidak mahu nama baik negara kita ini terjejas.